Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini saya mampir di warungnya Mbak Uci ya, di daerah Wonorejo, Kecamatan Waru Janjang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ya. Warung ini warung penyetan ya, warung sambelan gitu ya. Ya. Ada penyet lele, ayam, tahu, tempe, mujair, bandeng, telur ya. Nah ini Mbak Ucinya ya, Mbak Uci ini pemilik warung. Mbak Uci ini ya, warung ini sederhana sekali sebenarnya ya, cuman pengunjungnya ini nggak pernah sepi ya, hampir selalu ada pengunjung ya, pengunjungnya rame ya. Harga ini harga terjangkau untuk semua kalangan ya, karena letaknya di jalan raya. Nah ini pengunjungnya sebagian besar adalah mereka-mereka yang sedang melintasi jalan ini ya. Nah, di warung ini nasi kita ngambil sendiri ya, boleh ngambil sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya ya, seake-ake, sewarek-wareke boleh ya, boleh ya lo wakeh ya. Untuk parkiran, coba kita lihat parkiran ya, parkirannya rame penuh ya, sampai di belakang sana, sampai di jalan seberangnya warung ini ya. Nah ini ada masnya yang sedang makan ya. Ya, ya sekarang kita lihat tempat menggoreng ikan ya. Ini ada di depan warung, tempat goreng ikannya ada di depan warung ya. Nah ini semua orang bisa melihat bagaimana ikan-ikan yang akan dihidangkan di sini itu digoreng. Nah ini ikan yang siap digoreng, ini ikan yang sudah digoreng, ini ikan yang sedang digoreng ya. Warung Mbak Uci ini buka ya, buka terus 24 jam ya, buka 24 jam nih warungnya Mbak Uci ya. Nah ini kita lihat dapurnya Mbak Uci. Nah ini ikan-ikan yang sudah selesai digoreng, siap dihidangkan ya. Ini ada nasi ya, ini yang buat minuman ya. Nah ini Mbak Uci kelihatan lagi nih ya. Nah ini yang bagian cuci-cuci piring ya. Baiklah, silahkan mampir kalau Anda pas lewat di daerah ini ya, Jalan Raya Lumajang, Jember. Baiklah, dari warungnya Mbak Uci, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.